Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengucap kayak di litur ya. Kita mengucap ya, mengucap dinding ini ya dengan litur kayu di atas kapal. Ke teman-teman. Ya, atau mari kita lihat ya caranya ngecat atau litur kayu lambung kapal. Oke, coba lihat dulu. Oke teman-teman, kita mau litur ini pelafonnya ya, mau kita cat litur ini, cat kayu ya teman-teman. Ini ada yang sudah kita cat, ini yang sudah mengkilap, yang ini yang belum, ini yang sudah ya. Ini kita suruh dulu teman ngecat ini, yang ini sudah ya, bedanya dia kalau sudah dia sudah mengkilap, sudah kita kasih ya, sudah mengkilap ya teman-teman. Ini yang belum, sangat beda ya, sangat jauh bedanya. Coba lihat ya, ini beda. Nah, sama yang sudah. Nah, yang sudah ini seperti kayak dikena minyak atau kayak basah terus kelihatannya. Ini yang belum. Nah, ini ya yang belum. Ini yang sudah. Ini kita suruh anggota dulu ngecat. Ikut teman-teman ya. Itu ya. Oke. Oke teman-teman ya. Lihat ya, nih sekalian review kapal kita ini, kapal kita nih. Nah, ini dia kamarnya, ini modelnya ya, kecil. Nah, dia navigasinya kita cabut semua, ada yang ditutupi, masalahnya kita mau ngecat dulu. Teman-temanku semua, ini sudah mulai bagus ini kelihatannya, di sana kayak seperti ada cerminnya. Ada sudah timbul cahaya atau pantulan ya dari kayu yang sudah kita cat. Ini yang belum. Jauh bedanya teman-teman sama yang sudah ini. Ini kayak seperti ada airnya kelihatannya. Oke teman-temanku semua, jangan lupa subscribe channel YouTube diriku ya teman-teman. Oke. Kita lihat dulu. Aduh. Ini dia kawan-kawan ya. Oke kawan-kawanku semua. Oh ke teman-teman, hari ini panas sekali dia kegiatan kita hari ini. Untuk apa namanya, ngelitur kapal atau ngelitur kayu kapal di atas anjungan ya, di ruangan anjungan teman-teman. Ini yang sudah kita litur ya, ini yang belum ya, kita lihat ini yang belum. Nah, sudah jangan jawab ya, ini saya ulang lagi ya, ini yang belum, ini yang sudah. Nah, ini sudah kelihatannya, sudah ya. Nah, sudah kelihatan nih, kayak ada kacanya dia kelihatannya ya, yang sudah itu. Ini yang belum teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga aja video ini bisa diambilkan atau dijadikan contoh caranya itu kayu ya, perbedaannya itu sangat jauh ya. Kalau yang belum itu kelihatannya tidak ada pantulan cahaya, tapi kalau yang sudah itu kita litur sudah tidak ada pantulan cahaya seperti kayak cerminnya. Oke teman-teman, itu aja video hari ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke, makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.